itu terbukti sangat tidak membantu pekerjaan. Karena waktu hari pertama diinstalin, kita semua nora. Ini kan hampir setengah hari itu nggak kerja, mencoba-coba fitur nge-chatting, video, terus ganti-ganti hurufnya, terus chatting sama anak IT yang jadi apa namanya mentornya. Pokoknya terbukti nggak efektif deh untuk membantu pekerjaan. Sehari pertama, dua hari pertama juga sama. Nah, masuk ke hari ketiga, ketika kita sudah mulai bisa fitur-fiturnya udah lumayan tuh. Jadi kalau mau kirim emailan cepet, nggak usah Outlook lagi. Tapi kita lihat aja statusnya, oh kalau di Outfile, warna hijau, artinya kita bisa langsung chatting sama dia. Kalau dia nggak balas, artinya emang dia nggak mau membalas dari kita. Kalau email nggak ketahuan tuh, misalnya email nyampe di Outlook, kalau misalnya nggak dibalas, oh mungkin belum dibaca. Tapi kalau misalnya belum ketahuan loh, kalau misalnya teman-teman nggak mau ketawa statusnya Outfile, itu dimarahin aja, bikin agenda apa kayak di agendanya, jadi tentunya merah, ketawanya busy. Jadi orang kalau kirim message, belum itu kita balas. Padahal sebenarnya kita nggak mau ngapain. Selesai. Oke, ready action. Oke, tentang link, openingnya oke banget pas launchingnya, terutama karena Tim Merah menang juara satu, yeay! Terus makanannya enak banget. Oh, itu bukan topiknya ya? Salah ya? Nah. Sekedar tips untuk teman-teman yang biasanya suka malas balas email, link itu berguna banget loh. Jadi kalau misalnya teman-teman malas balas email, kita bikin aja tuh agenda di kalender. Jadi sibuk kan kesannya. Nah, jadi status kita red. Di bulletnya itu red. Kalau misalnya status kita red, artinya kalau orang kirim mau chat sama kita, kalau kita nggak bales, artinya memang kita sibuk. Padahal sebenarnya kita nggak ngapa-ngapain. Cuma karena di agenda sibuk, jadi kita terkesannya sibuk. Nah, itu kalau misalnya teman-teman kirim mau chatting sama temen yang itunya red, bukan berarti dia benar-benar sibuk loh. Belum tentu tuh. Bisa juga dia nggak mau balas email lo, dia nggak mau jawab lo tuh, nggak mau follow up email lo. Jadi, mari kita membuktikan bersama-sama kalau link itu sebenarnya adalah alat untuk selain membantu pekerjaan juga untuk menghindari orang-orang yang tidak kalian inginkan. Sekian.